Dan di sini aku sedang kembali lagi di perlintasan PJL 351 flyover stasiun Lempuyangan. Dan di sini aku sedang menghunting kereta api ini di tahun 2023 spesial Idul Adha, teman-teman. Hari ini liburku. Oke. Dan tadi aku diantar sama adikku ya dari hotel ke sini naik mobil. Oke. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai ya. Happy watching. Oke, guys. Ini aku dari sisi lain untuk melihat kondisi perlintasan ini, perlintasan flyover Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Dan di sini aku kembali lagi untuk menghunting kereta di Jogja, di stasiun Lempuyangan dekat flyover ya. Ini hari spesial Idul Adha, hari weekend. Dan di sini dulu ada mural, teman-teman. Nah, di situ tuh ada lukisan. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan jelas. Dan ini jalan Dr. Sutomo ya, teman-teman. Ini perlintasan untuk melatih kesabaran saat kita menunggu kereta melintas. Dan palang pintu di sininya model Elmer ada 4. Dan di situ ada stasiun Lempuyangan di situ, dan ini ada beberapa tiang LLA gitu ya. Oke. Saksikan video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, barusan loncengnya baru bunyi. Ini kereta apinya akan lewat lagi, teman-teman. Kereta dari sana, teman-teman. Kereta api bangun karta. Ada dua, oh enggak, ternyata satu kali, dikirain dua kali lewat. Ada lagi, teman-teman, keretanya baru berapa detik sudah langsung bunyi sirennya. Thank you.
Sudah teman-teman, kereta apinya. Kereta apinya udah tiba. Sri Tanjung. Hujan akhirnya selesai Lempuyangan. Teman-teman, aku pindah ke sisi lain. Barusan aku dari situ. Sekarang aku di sini. Dapat stasiun 201 yang livery Red NP teman-teman. Itu dari Sumatera ya, dimutasi ke Jogja untuk lansiran aja sih.
Aduh teman-teman, sepertinya ada notifikasi dan aku lupa menonaktifkan lonceng itu ya. Jadi aku akan silakan dulu HP-ku. Mohon maaf sebelumnya. Sudah teman-teman kereta apinya. Langsiran ke Asri Tanjung.
Bengawan, Bengawan.